Jadi aku mau buat spatula untuk makan siang hari ini. Ini tepung khusus untuk spatulanya. Aku taruh berapa ya? 300 gram saja. 300 gram. 300 lebih, 300 setengah. Oke, ini sama telur satu, aku taruh dua aja deh. Ini telur yang aku beli tadi. Taruh sedikit garam biar ada rasa gitu ya. So, terus aku taruh ini air yang ada sedikit gasnya biar taruh air biasa bisa juga sih ya. 300 100 aku taruh berapa ya, 100-150 aja. Kalau kira-kira kurang, aku tambahin aja nanti. So. Oh ya. Kita taruh ke sini. Terus langsung di apa namanya ini? Di stir seperti ini. Sampai dia ada gelembung-gelembungnya, teman-teman. Oh, kayaknya kurang deh. Aduh. Jangan terlalu cair ya. Oke. Okay. Aduh, belum apa-apa, udah capek tangan. Aku taruh di bawah aja deh. Kayak gini. Biar tenaganya itu. Jangan terlalu cair ya. Tetap di mix seperti ini sampai ada gelembung-gelembungnya, teman-teman. Seperti ini, kalau diaduk-aduk dia kan kayak ada gelembung gitu ya, kayak ada udaranya gitu, terus terpecah. Nah, tepungnya harus seperti itu. Kalau enggak nanti dia mudah hancur atau enggak enak gitu. Oke, udah selesai diaduk-aduk. Kita diamkan kira-kira 15 menit gitu ya. Oke, ini sudah bagus adonannya. Kita diamkan dulu 15 menit ya. Oke, udah 15 menit. Sekarang kita mau mulai masak ya. Kita taruh ini, aku bikin air panas biar cepat mendidih ya. Sekalian aja aku masak dua-duanya, daging ayam sama ini spatula. Oke. Oh. Aku hidupin dulu. Taruh sedikit garamnya. So, udah mendidih nanti kita masukkan ke sini, teman-teman. Aku perlu ini sama mana ya? Ada enggak di sini? Kita cari dulu ya. Sikan ayamnya dulu. Ini ayam file, enggak ada tulang-tulangnya ya, cuma dagingnya aja.
aku mau bagi dua, satu untuk dimasak seperti biasa pakai lemon gitu, terus duanya lagi pakai, aku pengen bikin apa, mie ayam sih sebenarnya ya. Aku udah pernah bikin sekali tapi nggak enak teman-teman, salah resep kali ya. Aku pakai kunyit tapi agak sedikit pahit-pahit gitu, cuman aku sama si Mihael yang makan. Kebetulan suami juga kerja ngantor gitu, jadi dia nggak makan. So, langsung buang sampah, langsung buang. Ini telur juga. Kalau bersih-bersih kan nyaman, aman, hati tenang gitu ya. Kita pakai ini. Duanya kita sisakan, yang agak besar untuk dimasak sekarang ya. Mana ini? Oke. Okay. Karena dia besar teman-teman dan tebal, kita mau iris jadi dua bagian gitu. Kita tunggu mendidih airnya ya, baru kita masukkan itu spatula. Ini fat. So. So. Dia agak basah-basah, kita kasih. Ini ya. Tup 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 tup, aktupin. Biar jangan terlalu ini. Tapi ini masak ayamnya apa ya, mie ayamnya, aku nggak punya mie, dipakai mie spaghetti aja ya, ya pakai mie spaghetti aja deh nanti. Kalau sekarang spesialnya dulu. Oke, tutup tutup tutup, udah agak kering, buang ini. Kita hidupkan apinya. It's gonna be okay. Kita taruh minyak teman-teman ya. Sedikit saja. Datang dong ke sini, datang dong ke sini. Minyaknya diolesin dikit lagi. Minyaknya sedikit. Tutut. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Sedikit saja. Oh, itu ayam digaramin dulu. Aduh, lupa. Aku bikin garamnya dulu, teman-teman. Bikin garam terang dunia. Ini garam terang dunia. Kalau nggak ada garam, dengan apakah dia diasinkan? Nggak ada rasa nanti. Oke. Belum. So. Dikit. Tak sedikit ini ya, pepper. Aku punya pepper itu. Ini tapi dia nggak bisa diputar gitu. Udah rusak soalnya, jadi aku mau bikin ini aja dulu. Yang ini. Sedikit gitu ya. Sedikit. Oke.
Aku udah pernah nggak sih bikin video, bikin speech ini? Aku udah lupa teman-teman. Udah mulai mendidih. Jadi tepungnya aku masukkan ke sini, terus di apa gesek-gesek seperti ini ya. Oke, kita masukkan. Terus kita geser-geser ininya. Aduh, terlalu ini kali ya. Terlalu apa ya? Cair gitu. Atau bisa juga pakai ini. Kayaknya terlalu ini deh. Agak cair dikit. Tepungnya kurang banyak tadi. Aku tambahin lagi sedikit tepungnya teman-teman, biar enggak terlalu cair gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Angkat. Kalau dia udah ngembang di atas gitu, bisa diambil ya. Kita tunggu dulu beberapa detik lagi ya. Ini taruh sini. Oh, di sini aja deh. Panas. Ini juga ayamnya udah bisa kita masukkan. Kita ambil seperti ini. Jadi dia kayak gini teman-teman. Jadi ya, kita masukkan ke sini. Terus kita ulang lagi sampai habis gitu. Taruh ini dulu. Ribut ya. Api asapnya harus ini. Jadi dia keluar teman-teman ke ini, ke air panasnya. Kalau kira-kira tinggal dikit gitu, kita bikin spatula ini. So, kayak gini kan lebih rapi ya. Sepertinya seperti itu. Kita aduk-aduk sebentar. Jadi ya, ini ayam harus dibalikkan. Aduh, jadi ibu rumah tangga itu harus multi ini deh, multi talenta atau apa. Nanti udah matang, kita kasih asam lemon gitu, lemon. Udah matang, kita angkat lagi. Thank you.
kita bikin lampu dulu. Ah, lampunya kecil. Kita dulu bikin. Oke. Karena di luar mendung. Sampai habis adonannya teman-teman ya. Kayak gini kan dia turun ke bawah gitu ya. Kita tunggu dulu beberapa detik ya, atau 1 menit gitu. Ini ayamnya kita balikkan dulu ya, kita masukkan lagi ayamnya. Ini ayamnya yang terakhir. So ya, terus ini yang 2 lagi aku potong kecil-kecil saja. Aduh. Baru nanti kita bikin sausnya ini. Terus taruh keju sama bawang goreng. Terus lauknya ini ayam. Udah gitu aja teman-teman. Pecelnya ini yang terakhir, terus itu daging ayamnya udah mau matang juga, aku taruh yang jual lagi di sini biar ini tidak hangat gitu ya. Ini yang sudah selesai, aku taruh air dingin teman-teman di sini biar dia kayak jangan hancur gitu. Aku taruh lemon ke ayamnya ya biar ini ada rasa. Udah, terus sebentar ya, ini spatulanya aku taruh butter itu mentega. Terus kita masukkan ini. Anak-anak udah datang, aduh semua air basah teman-teman, basah kulit karena di luar tadi hujannya sangat kencang, sekarang udah mendingan. Ini anak harus makan. Biar makan ya. Alamak teh putih, oke? Parut ini keju parmesan, karena sebenarnya suka keju, Monica nggak suka keju, jadi Monica makan spatulanya itu pakai crunchy onion. Kalau Mihael pakai ini keju. Bisa pakai ini sih ya, ada saus yang cair tapi anak-anak nggak suka teman-teman. Jadi,
ini. Monica, kom kom keju tis essen jetzt. Dia terus ini hal aja. Machst du diese mit Zwiebel oder dann holte Zwiebel? Was? So na, zu viel? Ja. Ohne Käse. Nein, Mama macht nicht gut die. Mama. Pass auf, halt. Berkatilah. Amin. Monica berdua bilang berkati, dia bilang jagalah. So, seperti ini terus kita taruh kejunya. Ini untuk si Mikhail. Udah seperti ini aja, simpel. Ayo, ayo. Oke, cutis, ansi yang ditendangnya soken. Mari makan teman-teman ya. Ini dia udah selesai untuk si Mikhail. Good, ya? Yeah.